Halo, Assalamualaikum. Salam dari kami Assalamualaikum. berdua, Sepet Pagi Spaghetti. Kita sekarang Good lagi morning. di dalam hutan. Kita mau jalan-jalan. Di mana di sini adalah sekarang turun salju. Dan saya sama Bapak lalu sudah mengeksplor ya tadi waktu. Dan kami bisa lihat di salah satu live-nya Sepet Pagi Spaghetti. Hari ini saljunya lebat dan di mana-mana kita tidak bisa lihat karena hujan salju dan cuacanya sih nggak terlalu dingin ya di sini. Cuacanya itu sekitar 1 derajat gitulah, tapi alhamdulillah itu bagi kami di sini itu nggak dingin kalau 1 derajat karena kalau cuaca minus, biasanya itu kalau udah salju gini biasanya kami itu minus sampai minus 12, minus 10 derajat ya. Atau minus 6 tuh, lihat. Takut ya. Dia nggak berani. Hah? Di musim panas kita selalu melewati jalan ini. Dan sekarang itu oh palangkau. Tuh kan saya jatuh. Di sini diselimuti salju di mana-mana. Tuh lihat. Apa lalu tuh takut banget dia tuh. Astagfirullahaladzim, saya jatuh. Kasih tas nemen pita. Saya jatuh guys. Ini sudah iya be. Jatuhnya kayak gini. Asyik. Ah, itu di endi, especially. Huh? Bisa nih, so undang sepeda di video is di HP web. Mia. Tadi saya jatuh. Ya Allah. Lihatlah. Ini kita jalan balik dengan jalan yang sama tadi. Kita juga tadi datangnya udah melewati. Lihat bekas telapak sepatunya Bapak lalu. Kita akan pulang sekarang. Ini adalah salju. Sayang, gimana Hoise Bear? We has Leopold Stein, say? Ja, wenn Kinder zum Sigi, dann fahren wir nur du und ich. Ja, aber wann mit Sigi? Hä? Kommt Sigi hier, oder was? Keine Ahnung, du hast gesagt. Nein, no, ah, die Ohren nicht ab, Sigi. Okay, ja, weil er hat Besuch. So, sekarang saljunya itu udah sampai tengah betis ya, ketebalan salju di sini. Sekarang kita akan pulang. Kalian bisa lihat di mana pohon-pohon itu sudah diselimuti salju, ranting-ranting yang tidak berdaun. Inilah suasana musim salju ya di Austria. Dan kita doakan mudah-mudahan
lockdown itu segera berlalu biar kita bisa melakukan aktivitas di musim salju lagi seperti main ski atau apa gitu. Ini saljunya itu udah tinggi. Oke, sampai di sini dulu. Saya akan upload lagi video-video lainnya ya. Opalah.